Sriwijaya bersama rakyat TNI Kuat, Pangdam 2 Sriwijaya, Mayjen TNI Muhammad Naudin Nurdika meresmikan irigasi perpompaan yang merupakan inovasi dan solusi Kodim 0425 Seluma untuk membantu kesulitan rakyat karena kekurangan pasokan air pada musim kemarau. Dengan menyedot air tanah melalui pompa yang dialirkan ke sawah-sawah, para petani di Desa Sarimulya, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, Jumat 6 September 2024. Kerjasama kolaborasi lintas sektor yang dikerjakan sesuai dengan topoksi kita masing-masing digabungkan dalam satu titik wilayah kerja, hasilnya itu luar biasa. Kita TNI ini Pak Danrem, Pak Dandim, Pak dan Ramil sampai Babinsa, kita hanya punya semangat dan tenaga saja. Pikiran mungkin sedikit-sedikit lah, kurang air, kemudian di sana ada sungai, perlunya gimana nih, harus digimanain gitu kan. Jangan ragu-ragu Pak, komunikasikan saja, kita siap. Membangunkan sarana ya untuk mempermudah air berair ini ke sawah, namanya irpom, irigasi tata nusantara atau perpompaan. Nah ini untuk mengaliri sawah yang kalau misalnya musim kemarau itu di sini sudah kering. Nah dengan adanya ini irpom ini, insya Allah ke depan sawah yang ada di sini bisa terawat. Memang mungkin ke depan perlu ada tambahan pabrik ya, dan demikian ini juga sudah sangat membantu, diharapkan nanti bisa panen 2-3 kali.